Vario 125. Vario 125 bisa juga untuk motor lain. Ini contoh menggunakan remote RGB Angel Eyes. Ini kita matikan dulu. Jadi Angel Eyes belakangnya saya kasih putih, jadi supaya warnanya netral. Ini depannya kita adjust. Nah, ini contoh merah. Ini ada mode-modenya di remote. Ini white. Nah, ini mau red aja. Kita tinggal pencet. Misalnya kita mau pencet yang warna hijau, tinggal hijau. Kita mau pencet warna biru, biru. Nah, di sini ada pattern-patternnya di sebelah kiri. Kalau ini model flash, flash, strobe. Nah, seperti itu. Nah, ini berubah, memang mesti dicepetin atau dilambatin sebentar. Nah, itu berubah jadi hijau. Nah, seperti itu. Ini contoh merah. Nah, ini hijau. Ini pattern-patternnya bisa dimainin, cuman mesti dicepetin atau dilambatin nih, ada setelannya. Ini contoh aja. Jadi ini pakai remote infrared ya. Jadi double Angel Eyes untuk Vario 125 dia pakai Angel Eyes-nya bisa disetel menggunakan remote. Kita juga bisa diganti modulnya pakai yang wireless Bluetooth. Itu disetel melalui Android handphone. Jadi kita harus download dulu APK-nya, terus dieksekusi, udah diinstal, kita bisa konekkan melalui handphone. Jadi nggak usah bawa-bawa remote seperti ini. Jadi langsung melalui handphone Android atau iPhone itu bisa. Nah, ini cuma contoh aja menggunakan remote RGB. Jadi ini motornya memang bebas ya, mau motor apapun bisa. Ini contoh untuk Vario 125 karena customer kita buat motornya satu Vario 125 orderannya. Jadi kalau buat motor lain bisa. Ini kalau berminat boleh hubungi workshop Juragan Lampu, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. WhatsApp saya di 0818-06-552-190. Jadi kalau berminat boleh langsung hubungi saya, langsung ditanyakan harganya. Nah, ini mati. Kita nyalakan. Misalnya kalau hari ini mau warnanya begini, ya begini. Besok mau warnanya begini, tinggal setel sendiri. Hari ini mau merah, mau besok mau hijau, mau biru, mau kuning, mau putih juga, atau mau warna lain, ungu, terserah. Tiap hari mau berubah warna boleh, tinggal diatur. Jadi ini contoh menggunakan remote. Kita akan mendemokan menggunakan wireless Bluetooth.